Alter ego yang bakal melawan Onyx. Sebenarnya mau gimana pun hasil 2 match terakhir ini ya nggak bakal ngubah posisi mereka yang bakal lolos ke playoff ya. Masih bakal tungguin mau langsung ambil buff dan juga jungle ya. Hayabusa langsung ke arah buff. Kazuga Agi di sini, Kimi langsung abisin jungle-nya juga. Masih efektif. Dan Leopard yang sedian di atas sekarang. Gue penasaran sama Fanny-nya sih. Iya, gue pengen tahu nanti. Dia bisa cepetin level 4-nya mungkin, bakal difokusin. Request to back up. Dan dikasih buff-nya. Kamu sih. Sebenarnya kalau Fanny itu mau dia farming sendiri pun masih aman ya. Karena bisa nyari, bisa melontarkan kabel kemanapun gitu. Iya. Perlu hati-hati dengan Way of Dragon dan juga Hurricane Dance-nya aja. Itu yang bisa kalau biasanya dipakai yang bisa nge-counter kayak Saber, pokoknya yang bisa nge-catch Kaya. Tapi Kaya udah di-ban tadi. Kaya bukan di-ban, diambil oleh sendiri, oleh Alter Ego. Bakal di DFK sama Ote di situ, punya hook. Belum mau pakai. Okay, barirnya pas banget. Hampir. Pas banget, hampir dikit lagi dan geng yang gagal bisa kita lihat. Ini bahaya juga untuk Alter Ego karena damage-nya SP mereka kecil banget. Masuk ke arah Leomord, gak bisa kemana-mana kalau ini first blood jatuh ke tangan Alter Ego finally. Murphy harus mundur, perlu hati-hati disitu dan Fanny-nya juga mati ternyata Mamuji. Ada drive dari Hayabusa. free farming untuk Hayabusa di area jungle Alter Ego ya. Iya, luar biasa banget permainannya. Satu sama akhirnya, meskipun dapetin kill ke arah Fanny worth it banget. Hooknya lagi perlu hati-hati. Samo teh spesialis banget ternyata untuk pakai mini sitar untuk beberapa game terakhir. Selalu mini sitar yang diambil oleh Alter Ego. Iya. Mungkin perlu dipertimbangkan untuk ngebel mini sitar setiap kali lawan Alter Ego. Beda soalnya. Perlu dipertimbangin aja untuk ngerusak kombinasinya. Karena itu jadi kayak sebenarnya udah gampang kepredik ya. Cuma mereka gak milih untuk nge-ban itu. Iya. Yeah. Walaupun sebenarnya punya kesempatan. Nah 3 game didapetin mini sitarnya terus. 4 game ya. Ini game keempat nih. Match keempat ya. Match ke... Masa? Ketiga, keenam, kelima ya udahlah. Ya itulah ya. Bapak udah mulai ngantuk nampaknya. Dia selalu ambil mini sitar di setiap match. Langsung ke Raba. Naomi harusnya yang bakal difokusin. Dan informasi juga. Oh, Tarlo nggak jadi kayaknya. King's Call dipakai. Butuh Hurricane Dance sekarang Cassius. Belum cukup buat ngelock, masih bisa kabur. Oke, Way of Dragon kah? Cassius masih bisa pakai Rough Wave-nya. Bakal mundur kalau bakal dan survive. Tapi Oga mati dengan Akainya. Masih udah tungguin di situ. Murphy harus mundur. Fanny dari Mangzi dapetin kill-nya kah? Kabelnya bakal masuk. Double kill. Wow. Timing yang tepat dari Moskov ya. Lumayan buat nyicil damage. Lumayan, dan ini ngebantu killnya, gak cancel recallnya dengan maksimum charge, cuman gak bisa dapetin kill kalah Murphy barusan, hampir. Kasian admin kita ya, ngebanetin orang yang spoiler. Kelamang, masih mau diamanin. Dan Asriku masih punya Will Dragon. Dapetin Moskov-nya, satu kill yang bagus banget untuk Onyx. Ngebuat dia punya keunggulan cukup signifikan sekarang. Hampir 1000 gold keunggulannya. Tapi benar-benar balance banget ya. Kill 3, perbedaannya network cuma 500 perak. Yeah. Kadita. Masih belum, dan bakal dapat free turtle juga dari Onyx di sini. Jedu dan Kaditanya mati ke tangan Neomort di atas. Turtle meskipun akhirnya jatuh ke tangan Onyx. Untung banget. Untung banget barusan. Cuman nyalain Akai untuk dapetin kill tadi dan turtle-nya. Wey. You destroy the turret. Kimi. Early game berhasil mendapatkan satu turret ya di bottom lane. Dan bakal disusul juga nih top lane-nya. Masih mau di hold kaitannya, bakal dihancurin gitu aja oleh Leomord.
Gak siapa yang bisa nge-defend. Damage-nya gede banget ya, Hayabusa ya. Iya. Oh, oke, perlu hati-hati. Masih ada Hurricanders yang ngelock posisi Samote. Masih nih flicker ke belakang. Samote masih aman, tapi Wheel of Dragon langsung ditendang ke belakang. Samote gak bisa kemana-mana lagi. Dan instantly dapetin oleh Helmort nih. Lompat lagi, maksimum charge-nya connect. Alter Ego tertangkap satu persatu. Kayaknya Murphy bakal nyusul kah di belakang Maungzi dengan kabelnya. Masih mau main-main, masih pingin dapetin kill. Oke, harus mundur sekarang. Maungzi, not today. Gak bisa, karena 4 damage yang dia terima walaupun ada banyak tembok di situ ya. Tetap aja bakal ngurangin HP-nya. Enggak bisa dapetin satu pun tadi. Sedikit. Enggak dapat. Susah. 4 damage masuk ke badan dia. Terlalu pede. Enggak ada yang nebein juga. Iya, terlalu pede juga maju tadi. Dan kayaknya nih kalau kita lihat untuk turret unggul di Onyx ya. Mereka bermain objektif. Turret di bottom lane aja udah dapat setengah. Iya. Yeah. Tinggal dikit lagi, tinggal di push sama Hayabusa sendiri juga kayak bisa. Intinya udah punya BOD, sakit bakalan damage-nya. Dan kuat Shadow, langsung Shadow kill, tapi ke arah creep wave-nya. Masih jadi bagi damage-nya, Cassius bakal di Way of Dragon. Masih lolos, masih punya rough wave. Jadi lolos aja, ada Fanny dapetin kill ke Hayabusa, di Fanny malah Cassius lolos. Wow. Harus balik. Awal yang bagus, cuman dia saat Shadow kill, minionnya banyak banget, jadi kebagi. Iya. Dan gagal ya dapetin kill di situ. Ya misalnya gazel, geli-geli ya. Dan Fanny juga bakal, ini kayaknya bakal set up, oh benar, Turtle diambil. Onyx ini, untuk Turtle lebih condong Onyx ya? Iya. Yeah. Udah dua kali, dua atau tiga, dua. Mereka masih mau agresif, Hurricane dan sekarang Maungzi masih harus kabur ke belakang kabelnya. Masih bisa lolos terus sih, gak ke depan lagi. Jalan. Gak nyampe, tadi ada sedikit miss satu kabelnya, iya. Dan, okay. Tukang PLN berhasil didapatkan di sana ya. Ya, Cassius, we of Dragon, no. Hurricane Dance kah? Gak punya. Gak bakal mati, tapi cukup. Masih punya rough wave bener nih. Ini Alter Ego kebantai di early game, apakah bakal bermain comeback lagi nih? Biasa suka kayak gitu Alter Ego kalau main ya. Ya, dibiarin menang di awal game, lalu nanti di menit 13-12 mereka comeback. Dia punya Moskov sih yang bisa handle late game nanti. Damage dari Kimi. Damage dari Kimi ngeri. Dan sama OT butuh untuk kabur Chester ke arah belakang. Bakal di take down Moskovnya, gak bisa lari kemana-mana. King's Call dipakai, tapi gak bisa menangin fight-nya. Maungzi udah ketangkep di arah belakang. Tapi di depan, sama OT yang mati. Maungzi masih lolos. Gak lama lolosnya. Oh my god, damage dari Kimi udah terlalu gede. Ini juga lagi. Hampir ya. Itu kalau misalnya kena pasif dikit aja pasti bakal balik ke base. Dan Kadita di sini mencoba untuk mengamankan turret. Alter Ego coba berhasil mendapatkan satu turret doang ya. Ini bakal makin susah, apalagi kalau misalnya udah mendapatkan super minion. Dan Kimi sekarang udah terlalu sakit dari depan. Jadi damage-nya masalah damage-nya itu udah gak berimbang. Onyx udah jauh lebih kuat secara damage-nya. Betul. Ini sih taruh disini sedian sama Mote. Cuma ngasih pressure ke aturannya. Pelatih pasti hook-nya masih bisa dihindarin. Speed attack-nya sih. Enak ya. Lord resurrecting soon. Oke. Request back. Lord balik untuk head up. Dan kayaknya bakal digangguin juga sama Alter Ego sini. Dan masih mau fight. Terlalu takut di sini untuk ngadepin Neomort-nya juga. Bakal mundur juga lagi. Sembunyi di boost pingin nangkep sesuatu. Lihat sama OT di sini. Bukan target yang dia mau. Dia butuh damage-nya. Tapi gak masalah. King's Call dibuka. Ditendang malah terlalu jauh. Ada Cassius di belakangnya. Sama OT gak bisa lolos kali ini. Bakal mati. Dan Hayabusa nge-pressure bottom lane-nya. Fanny gak bisa perang sama sekali di jauh ini. Fanny harus balik. Iya. Yeah. Dikit lagi, ketangkep kayak Cassius di situ. Wey. Ya, dia recall, tapi, masih bisa kabur harusnya. Gak bisa kalau ke belakang sih. Gak bisa pengen tongue speed. Legendary. Gua kan tangkep Cassius sekali lagi. Recall yang gagal dari Cassius di sana ya. Ya, dipanis langsung. 15-6.
Monik unggul cukup jauh. Oke. Turret mid lane bakal hancur. Lordnya udah masih damage gede. Hurricane dan sekarang Murphy. Ciage harus mundur. Damage dari turretnya terlalu sakit. Phantom Seed udah dikeluarin. Pingin ambil fight-nya. Dapetin Moskov di belakang Leomord. Mereka bisa langsung ngancurin base sebenarnya karena Lord juga masih ada di sana ya. Ya, dan tuh ada yang juga dihancurin. Karena Onyx bakal nyelesain game-nya enggak berat di sini. Dan Maungzi, enggak worth it untuk dikejar kelihatannya. Oh, ada Hayabusa. Ada yang datang. Halo. Salah jalan. RG-nya udah habis sih. Quet Sidu dipakai. Bisa pakai Sidu kill kalau dia mau ditungguin. Halo. Cuma nungguin, wait. Ah, udah pasrah. Gue enggak tahu ngapain. Ya udahlah ya. Mereka lagi arisan di situ kayaknya. Iya. Yeah. Lantai pasti ditungguin. Aha, Way of Dragon bahkan tuh nge-kill. Oke. Gak salah, hiburan. Daripada lu ribet-ribet kejar gue ya, ini udah lu bakal aja lah. Ya udah lah, pasrah aja. Toh gak masalah. Dan Onyx hook-nya miss, masih bisa dihindar dengan kuat Sidu barusan. Tinggal last turret di bawah. Bakal langsung diambil aja di sini sama Kimi ya. Iya, gagal dapetin kill, Hurricane Dance-nya keluar, kuat Shadow, kuat Shadow kill, langsung dibuka. Dapetin kill kalah kayanya, dan sekarang udah detik-detik penghabisan. Mungkin base bakal langsung dihancurin. Oh, Rough Wave masih bisa kasih damage yang banyak karena dibuka lagi di itu. Leomordnya mati. Tapi di belakang, oh, kuat Shadow lagi-lagi masih bisa lolos. Buka lagi, harus mundur. Wood, masih bisa dimainin kuat Shadow-nya. Tapi Nexus gak bakal survive. Ini baru mereka sebenarnya tinggal objektif aja loh. Kayak tinggal dikit lagi, tapi masih... Iya. Yeah. Sibuk nge-kill ya. Dan dia gak bisa lolos lagi. Gak bisa. Base bakal hancur sekarang. Kemenangan untuk Onyx 1-0. Dan Alter Ego gak memberikan gameplay di kedua match awal ya. Gak berhasil.